Masa pembatasan sosial berskala besar, PSBB, membuat kondisi lalu lintas menjadi sangat lengang. Sayangnya masih ada sekumpulan pengendara motor yang memanfaatkannya secara tak bertanggung jawab dengan melakukan kegiatan berkendara secara konvoi. Dalam video viral yang beredar di media sosial terlihat bahwa sekumpulan pengendara motor gede, moge, kabur saat akan diberhentikan oleh petugas. Bahkan, sempat ada petugas yang nyaris tertabrak akibat aksi yang dilakukan pengendara moge tersebut. Dalam video tersebut terlihat beberapa petugas kepolisian ingin memberhentikan beberapa pengendara moge, untuk memberi arahan terkait status pembatasan sosial berskala besar, PSBB, di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Namun bukannya menepikan motor, beberapa pengendara moge tersebut justru malah tancap gas guna menghindari petugas. Salah satu anggota polisi dalam video tersebut terlihat sangat tegas menindak pengendara yang berhasil diberhentikan. Sedangkan, pengendara lain memilih kabur dan menghindari razia. Panggil semua teman-teman. Panggil semua. Itu kurang ajar namanya. Diberhenti malah pada kabur semua. Gak ada yang datang. Dua-duanya saya tahan motornya. Kan operatif loh, Bang. Bukan, teman-teman sampean. Enggak, temennya. Panggil semua. Gak ada, ini saya tahan. Orang saya gak tilang kalau saya cuma ya, mau periksa doang. Ya. Itu panggil yang namanya etik yang baik bagi orang Indonesia. Iya, saya gak peduli. Yang penting intinya teman-teman kamu tadi yang sakit perut, panggil semua tadi. Ya pokoknya panggil, ada teman-temannya pasti. Yang tadi, kamu gak menghargai polisi itu namanya. Saya stopnya mana nih? Orang situasi begini masih ada yang mau maafin. Pegang omongan saya, gak ada yang datang, saya tahan motor ini. Benar, dua-duanya saya tahan motor ini. Ini orang punya hak.